Do you want to know? Hai Besti, kali ini aku pengen sharing lagi request dari salah satu teman kreator yang nanya kemarin gimana cara buat krim siang yang dapat menghilangkan garis halus dan flek hitam. Nah, di sini aku pakai krim Kelly sebagai bahan utama. Tapi sebelum kita lanjut, untuk kalian yang belum tonton cara pembuatan krim lainnya, kalian bisa langsung klik link yang ada di pojok atas ya. Banyak cara dan ide kreatif lainnya yang bisa kalian lihat di sini. So, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung ke cara pembuatan krim siangnya aja yuk. Ikutin terus ya. Check it out. Di sini aku pakai Kelly ukuran kecilnya. Nah, pertama-tama di sini aku ambil isi krimnya semua. Setelah itu aku tambahkan 1 kapsul vitamin E. Di sini aku pakai minyaknya aja seperti biasa. Kemudian tambahkan 1/2 sendok makan aloe vera. Untuk aloe veranya terserah merek apa aja, yang penting cocok sama kulit wajah kalian ya. Lalu aduk semua bahannya menjadi satu. Setelah itu aku tambahkan lagi 1 sendok teh gliserin. Gliserin ini memiliki banyak manfaat untuk kulit wajah ya, apalagi untuk kalian yang pengen mencegah penuaan dini, mengurangi keriput dan kulit kendur. Di sini aku aduk semua bahannya hingga tercampur rata. Kalau sudah seperti ini, waktunya kita simpan ke dalam wadah. Nah, jadi deh krim siangnya. Nah, untuk cara pemakaiannya, ini masih sama seperti krim pada umumnya. Oleskan ke wajah secara merata seperti ini, dan oleskan secara rutin untuk mendapatkan khasiatnya. Nah, itu tadi cara aku membuat krim siang. Semoga kalian suka dan dapat bermanfaat ya. Thanks for watching. Bye!